Oke, teman, balik lagi sama gue Freshman kalian main Minecraft lagi, teman. Dan hari ini kita bakalan lanjutin lagi main survival di map survival ini, teman. Dan oke, rencananya hari ini kita mau ngapain? Dan kenapa gue terbang? Ya ampun, Dok. Ngapain di situ, Dok? Ya ampun, Dok. Ngapain? Si kocak lu jangan main mancing-mancing. Ya ampun, Dok. Ngapain mancing-mancing gue? Lu mancing-mancing emosi gue ini mah, Dok. Turun gak lu? Turun. Enggak mau lagi gue samperin deh. Ya ampun, Dok. Habis lu, Dok. Dok. Habis kocak nih, teman. Dok. Oh, dia turun. Dia turun, Ben. Ada suaranya diturun. Malu, Dok. Mau kabur, Dok. Habisin lo. Ngapain dalam situ? Enggak bisa kabur, Dok. Sini, Dok. Habis lu, Dok. Enggak, teman. Gue enggak jahat, teman. Gue enggak bakalan nge-kill Odo. Ngapain, Dok? Kayak ngapain? Kagak ada pemain di sini, Dok. Oke. Lu enggak usah aneh-aneh dah. Udah kita rencananya tuh hari ini kita mau ngapain, Ban? Kalian pasti udah dibaca di judul. Hari ini tuh kita mau ngapain, Dok? Mau ngapain kita? Ngangguk-ngangguk kayak lu. Hari ini tuh rencananya kita mau ke Water Temple, Dok. Dok. Lu enggak pantas, Dok, pakai ituan, Dok. Pakai helm. Lepasin lu helmnya. Nah, iya kayak gitu biar ganteng, Dok. Ngapain sih? Dan oke, okay, Dok. Hari ini tuh rencananya kita mau ke Water Temple dan langsung aja berangkat kali, Dok. Biar enggak lama. Kenapa, Dok? Mau ngapain lagi? Sono? Oke, kita langsung. Ya ampun, mau kemanain, Dok? Mau kemanain kita? Rusuh banget, Dok. Dok, mau kemanain kita? Mau kemanain, Dok? Ya ampun, ngambil perahu doang, teman. Gue kira mau ngapain lah, gue udah megang perahu, Dok. Satu aja cukup. Satu aja cukup, tapi ya udah gak apa-apa. Ambil aja, teman. Siapa tahu nanti perahu kita hilang. Dan oke, teman, kita langsung berangkat aja. Let's go, go langsung, Dok. Soalnya gue gak tahu di... Kenapa, Dok? Ngapain lagi? Lu lama-lamain durasi, Dok. Si kocak lama-lamain. Ya ampun, ini ngapa ganti jadi dirt dah? Mau ngapain lagi? Bawa dia. Ya, jangan bawa-bawa dia, Dok. Jangan bawa-bawa dia. Mau ngapain? Nggak usah bawa-bawa dia, Dok. Nulis-nulis lagi. Nulis apa lagi, Dok? Dok, lu lama-lamain durasi. Ampun, dan nulis apaan? Bajak. Ya ampun, bajak laut kita. Lah bukan, Dok. Katanya mau jadi Hokage. Lah sekarang jadi bajak laut. Beda, Dok. Beda film, Dok. Ini One Piece. Kalau kemarin Naruto. Ya ampun. Udah, Dok. Dok. Lu lama-lamain durasi. Oke, kita langsung berangkat ya, teman. Bodo amat nih si Odo. Balikin lagi, Dok. Dok. Balikin lagi. Tuh kan, ilamanya keluar, kan? Ini lama, masukin lagi, teman. Lama. Masuk. Soalnya gue nggak tahu nanti di Water Temple itu bakalan lama atau cepet, teman. Ya, jadi ya udahlah. Dah. Kagak mau. Daging mah kagak mau, Dok. Maunya seat dia. Udah ini tutupin lagi, Dok. Dan oke, teman, kita langsung berangkat aja. Let's go, go. Udah, Dok. Dan oke, teman, jalannya itu sama kayak ke Wooden Mansion. Jadi kita bakalan lurus terus ke sebelah sana. Habis itu udah, teman, pasti ketemu. Soalnya lebih dekat Water Temple daripada Wooden Mansion. Wooden Mansion itu lumayan jauh ya, Dok. Sini. Let's go, go. Kita bakalan langsung berangkat aja, teman. Mudah-mudahan nggak terlalu jauh sih, teman. Jadi durasinya nggak lama-lama. Mau ngapain lagi, Dok? Ayo langsung aja berangkat lu, jangan nyari gara. Ya ampun, jangan main-main gituan, Dok. Dan oke, teman, di sini kita nemu ini, teman, apa sih namanya? Ada rumah di sebelah sini, gua enggak tahu ini rumah apaan. Kita bang situ, Dok. Oke. Okay. Let's go. Enggak usah ini, Dok. Kayaknya gua masih pakai Frost Walker, teman. Jadi kita bakalan jalan aja pakai Frost Walker. Depth Strider-nya ntar aja, teman. Kita pakainya. Jadi kita bakalan pakai Frost Walker dulu. Soalnya lebih cepat, teman. Daripada naik perahu. Yeah, ada witch, Dok. Ada witch, Dok. Ini kita ajak battle, Dok. Battle. Ya ampun, lu kasih ginian. Lah kagak bisa, Dok. Lah kagak bisa. Ya ampun, kena damage gua, teman. Oke, kita bunuh dulu. Kagak bisa lu kasih gituan. Lu kira lu bisa? Lain, Dok, lain. Lain potion. Kagak bisa. Si kocak dah. Lu geleng-geleng aja lu. Oke, kita bakalan coba masuk dan di dalamnya ada apa nih, teman? Kagak ada apa-apaan, Dok. Ya ampun, ginian doang isinya dah. Cauldron sama inian doang, teman. Apa sih namanya? Cauldron sama crafting table doang. Gua kira ada chestnya gitu. Ini rumah apaan sih? Gua gak tau ini, teman, apaan. Kotak sumbangan. Lah ini bukan kotak sumbangan, Dok. Lah orangnya udah kita bunuh tadi, Dok. Orang udah kita bunuh tadi. Ya ampun, kasihan banget, teman. Ini kotak buat ini aja ngelayat, Dok. Orang udah mati. Oh iya. Lu oh iya, lu pake tulis lagi, Dok. Ini mah kotak ini, ganti. Kotak ngelayat. Tulis, Dok. Gua kasih apaan ya? Gua kasih... Oh, di sebelah sini gua ada gold, teman. Ini nih. Kasian, teman.
nanti nggak ada yang ngurusin pemakaman dia alias udah mati. Oke, kita bakal kasih aja gold ingat. Segitu udah cukup kali dak. Nulis apa lagi cepetan? Kotak sumbangan untuk apa nih? Korban stresmen. Ya ampun, emang gue yang bunuh dong, lu tadi yang bunuh. Oh iya ya, gua ya udah bodo amat dak. Lagian juga itu musuh juga, biarin aja dah. Dan ini ada peternakan kayak teman. Dan bukan kayak. Dah, kita balik aja dak. Cepetan, lu masih nulis-nulis lagi, nulis apaan lagi dong? Lama-lamain durasi. Cepetan. Ya ampun, dikontrakan pemilik meninggal. Terlalu udah dodok. Bodo amat. Oke, kita bakalan lanjut lagi, teman. Mudah-mudahan habis ini langsung temu ya. Oke, teman, kita sampai di pulau berjamur yang waktu itu ya. Lu jangan mancing doang, lah kagak bisa. Ini kita nyampe di pulau berjamur yang waktu itu doang, noh. Pulau berjamurnya udah pada gerowak. Waktu itu kita ambilin, teman. Dan oke, berarti ini udah deket, teman. Karena apa namanya? Temple run-nya bukan temple run. Temple-nya udah di deket-deket sini, Dok. Oke, kita bakalan balik lagi. Ya ampun. Nah, ini nih. Oh iya, kalau enggak salah masih ada ini, Dok. Waktu itu lu ada warung kan di mari? Ada, Dok. Iya, kalau kalian nonton di episode yang ke Pulau Berjamur pasti kalian tahu di sini ada warung, teman. Warung buatan si Kocak. Mana warungnya, Dok? Masih ada kagak ya? Dan itu bekas dirt-dirt waktu itu kita closing-in, man. Udah lumayan lama ini. Ampun dah, oke. Nih, kita closing waktu itu di sini, man. Ya ampun, kenangan doang, man. Waktu itu. Dan mana warung lu, dak? Belah sono. Gua gak tau ada di mana, man. Oke, kita bakal coba samperin ke sana. Oke, sini, dak. Gua ada frost locker, dak. Ya ampun, ini, man, warungnya. Ya, gua kira masih berbentuk warung, dok. Ya ampun. Menjual kentang pilihan dan segar. Ini waktu itu warungnya Odon, man. Warung Odon, oh, masih ada tulisannya. Ya, lu jangan sedih, dok. Ya ampun, ini warung tinggal segini doang, dok. Sedih amat lu, dok. Ya ampun, nulis lagi, nulis apaan lagi. Cepetan, ini kita mau berangkat ini ke Water Temple. Dok, siapa yang ngancurin? Mana gua tahu, dok. Sapi kali, sapi. Soalnya cuma ada sapi, dok. Lagian siapa yang mau beli sih? Oh, ada isinya, teman. Masih ada isinya nih. Kentang lu, dok. Ya ampun, yaudahlah. Biarin. Jangan, dok. Ya ampun, dibunuhin. Jangan. Kita harus melestarikan itu, dok. Sapi-sapi itu, dok. Dok, udah dah. Dan oke, kita bakalan lanjutin lagi aja, teman. Gak usah, dok. Kasian. Lu, kasian. Gue bilang kasian. Iya, udah. Kagak ngapa. Lagian warung lu juga siapa yang mau beli? Kagak gede mau beli warung Odo, mah. Jualan kentang doang. Oke, teman, kita bakalan langsung aja berangkat. Let's go, dok. Kita nyari jalannya. Nyari jalan bentar, gue, teman. Gue cari dulu. Oke, teman, kayak kita bakalan ke arah sebelah sana. Ya ampun, gue sebobo apa, dok? Di rumah udah ada. Lama-lama durasi sih, kocak dah. Oke, kita bakalan langsung aja berangkat, dok. Dok. Bentar lu, Frostwalker gue ganti dulu, teman. Frostwalker kita ganti. Mana Frostwalker? Death Rider, oke. Okay. Kita ganti. Naik, dok. Let's go, go. Sapinya lu bawa, dok. Oh, nggak jadi bawa, teman. Kok sapinya nggak? Ya ampun, turun si kocak. Mau ngapain? Udah nggak usah bawa sapi, apa? Dok, kalau gue usah bawa sapi. Lama-lamain durasi emang, dah. Ya, nggak apa-apa, dah. Cetan. Oke, kita bakalan langsung aja berangkat, teman. Let's go, go. Putus gak tuh? Ntar balik lagi, teman. Lama-lamain durasi emang. Dok. Udah, dok. Oh, ngapain sih? Udah bodo amat, teman. Yang penting kita kayak bakal langsung sampai aja di sebelah sana bentaran. Soalnya nggak jauh dari sini, teman. Ya ampun, turun lagi mau ngapain sih, dok? Dok. Ya ampun, dilepasin. Lu jahat banget, dok. Itu kasihan sapinya. Tawa-tawa lagi lu. Bodo amat, teman. Kita bakal langsung berangkat aja. Oh itu, teman, kita udah sampai. Dan di sebelah sana. Aduh, tenggorokan gue. Dan oke, teman, kita udah sampai ada di depan sana. Ituannya apa sih namanya? Water Temple ya. Dan kita udah langsung menongol tuh, dok. Dah, sini dah. Sini dah. Oke, kita siapin Night Vision sama Water Breathing, dok. Night Vision sama Water Breathing. Isop dulu, isop. Isop. Ya ampun, kenapa tuh gue, teman? Oh my god. Oke, kita bakalan F3 dulu. Udah, dok. Udah diisi belum, dok? Udah, langsung terjun kita. Let's go, go. Gue lupa off shader, teman. Bentaran. And okay, teman. Kita udah sampai di bawah air sini. Oh my god, banyak banget ikan mujair, dok. Ya kasihan dia diserangin, teman, di kamehameha. Yaudah lah, bodo amat lah.
Kita cari jalan itunya dok, jalan masuknya dok. Oh jalan masuknya bukan sini, men. Cari jalan masuknya. Oh my god, kita diserang-serangin dok. Jangan-jangan sampai mati dok. Pakai ituan, men. Pakai ini dok, pakai makan-makan. Oke, jalan masuknya mana, men? Dan oke, men, ini dia pintu masuknya. Ya ampun, diserang-serangin. Nih, ngeselin banget ikan mujair lu ngapain nyerang-nyerang gua sih? Kabur kan dia kalau diserang, men. Oke, masuk sini dok. Dok. Ini pintu masuknya, dok. Cetan. Oke, kita udah masuk, dok. Pintunya tutup kali. Pintunya tutup bisa enggak, dok? Jadi biar nggak ada airnya gitu, men. Kayak nggak bisa deh. Tetap ada airnya. Dan oke, men, kita udah masuk. Oh my god. Ini ikan-ikan kayak gini matiin, dok. Ikan-ikan mujair ini, dok. Ngeselin dia, men. Mati. Oke, kita lu cari ikan lainnya. Ini ikan mangsa gue nih, men. Habis loh. Dari sebelah sini kalau nggak salah gue nonton itu kita nyari bosnya, men. Bosnya itu ada 3. Jadi kita bakalan coba cari dan dapetin dropannya, men. Habis loh. Habisin, dok. Sebenarnya kita juga nggak usah ngelawan ikan ini, men. Tapi ya jarang-jarang kita ngelawanin, jadi kita lawan aja, men. Oke. Cari jalan, dok. Cari jalan. Sebelah sini. Oke, sebelah sini, men. Dan ini kalau nggak salah ini ruangan tengah nih, teman. Kita langsung sampai ke ruangan tengah. Oh my god, ini kita bunuh lo. Habis lo, mau ngapain lo? Sini lo. Udah lama, teman, gua nggak apa namanya menjelajah dan lawan-lawanin kayak gini. Kemarin-kemarin tuh kita biasanya build sama habis namanya? Sama jalan-jalan biasa doang, teman. Nggak sampai ngelawan-lawanin gini. Habis dok, kasihan dia ya ampun, diketokin sama si Odo. Oke, kita bakalan coba cari bosnya, dok. Dok, cari bosnya coba, dok. Biar kita nggak kena inian, abis ini efeknya, teman. Dan oke, teman, kita nemu celah ke lantai 2. Kita bakalan coba cari jalan lagi, ada jalan kah? Kita harus dangak-dangak ke atas, teman. Dan kagak ada jalan apa-apaan, dok. Kagak bisa ngancurin blok kita, dok. Kena efek gituan dah. Ya ampun, kena lagi gue efeknya. Temu jalan kah, dok? Gue dari tadi belum ketemu jalan, teman. Shodo kayaknya udah ketemu jalan. Oke, kita bakalan coba samperin Shodo. Mana lu, dok? Shodo mana, teman? Oh, sebelah sana kita bakalan coba samperin. Kena efek ituan, men. Apa sih namanya? Efek fatigue ya. Fatigue. Oke, fatiguan, men. Abis. Kita kena efek ini, dok. Fatiguan, dok. Oke. Abisin, dok. Lu udah ketemu jalan belum? Dok, ketemu jalan belum? Ini udah gue aja yang bantai, dok. Ya ampun, ketemu ikan-ikan cerek doang, men. Gue kira ketemu yang bosnya. Oke, teman, kita bakal lanjutin lagi. Tadi kita nemu jalan ke atas. Abisin, dok. Banyak banget ini. Oh, ini dia. Ikan gedean, men, bosnya. Oke, kita bakal langsung batain, men. Abis, loh. Abis. Abisin, dok. Pakai pedang. Dan ini kayak bosnya nggak terlalu ini, men, serangannya. Nggak terlalu sakit. Lebih parah lawan Wither, men, ternyata. Oke, kita abisin. Abisin, dok. Lu diem aja lu, dok. Jangan nulis-nulis sudah di dalam mah. Oke, kita makan dulu, men. Very very dangerous kalau mati. Soalnya responnya jauh, men. Oke. Habis. Satu lagi, dok. Ya ampun, ikannya banyak banget, men, ini. Lah, oh, kenapa nih? Ya ampun, kena fatigon lagi gua, dok. Oh, efeknya udah pengen habis, dok. Dok, kita minum dulu, dok. Efek ituannya water breathing sama next vision-nya, dok. Oh my god. Oke, kita minum dulu, dok. Night vision sama water breathing ya. Bam. Oh my god. Kita jalan kemana nih? Ada jalan kah? Oke. Kita. Oh, di sini banyak gituan, men, tapi kayak di sebelah situ kagak ada jalan. Tuh ada ya? Kagak ada di situ, dok. Udah biarin aja, jangan lawan-lawanin lama kelamaan kalau lawanin semua, dok. Dok. Kelamaan kalau lawanin semua. Jadi kita bakalan ikutin jalannya terus nyari bosnya, dok. Kita nyari bosnya dulu, men. Tadi udah ketemu satu lumayan. Terus mudah-mudahan ketemu lagi, teman, lewat jalan sini. Soalnya gue juga baru pertama kali masuk ke Water Temple ini, teman. Cuma ngeliat di YouTube doang. Oke. Dok. Nungguin. Tunggu, teman. Oke, biar gue duluan gitu. Oke, ya ampun. Masih lorong gitu, teman. Kita lewat pinggir-pinggiran dah. Ini biarin aja dulu dah. Ikannya banyak banget, malesin gue ngelawannya, dok. Oh, ini dia, dok. Dok. Ini nih, ikan ini. Nih, bosnya dok, bosnya dulu, oke? Abisin dok, abisin, kita abisin, abis nih bos ya, ampun tengleng doang deh, teman, oke? Oke abis, oke kita bakal coba cari lagi, teman, satu bos lagi, sini jalan nggak? Kagak jalan, teman, jangan sampai mati dok.
Okay. Kita bakalan coba cari jalan lagi, man. Sebelah sini ada jalan kah? Bam. Dan okay, man, kita bakalan lanjutin lagi. Ternyata di sebelah sini ada jalan tadi di bos pertama, man. Gua gak ngeliat. Siapa yang nyari jalannya, pak? Oh, ini dia, dok. Di atas, dok. Di atas, dok. Oh, my god, ini bos terakhir, man. Habis loh, mata satu loh. Hah? Lu Illuminati loh. Illuminati. Habis lu, dok. Dok, habis lu. Habis lu, dok. Dok, habis lu. Eh, udah jangan jam mukulin gua, dok. Lu malah balas mukulin gua dan kita dapat. Udah, dok. Gua dapat spons, man. Oke, makan dulu, man. Kita sekarat. Dan udah, dok. Kayaknya bosnya cuma 3 dah. Jadi kita nggak bakalan kena efek fatigon lagi, dok. Mana sih, dok? Kita tinggal nunggu efek fatigon ini. Nulis apaan lagi? Lu di dalam air bisa nulis aja, dok. Lah, gua kira agak bisa. Terus kita nyari harta karun, dok. Nulis apaan lagi? Ntar dapat efek bodrek ya. Ampun, lu fatigon bandingin sama bodrek. Bodoh amat, man. Oke, kita bakalan lanjutin lagi aja. Dan ini nanti kita ambil-ambil juga, dok. Ini nih, kalau efek fatigonnya udah habis. Ini ikan-ikan mujair kita habisin ya, dok. Biar nggak iniin, man. Biar nggak iniin jalan. Kita habisin. Sambil nungguin efek fatigonnya. Habis loh. Habis. Sini, dok. Kayaknya efek fatigonnya udah hilang. Dan kita bakalan nyari harta karunnya, dok. Dok, kita bakalan nyari harta karunnya. Bukan ke sini. Bener ke sini. Situ ada jalan. Kita ke tengah yang tadi, dok. Ke bagian tengah yang tadi. Terus kalau kita beruntung, kita bisa dapat ruangan spons gitu, man. Ya, buat ngeringin ini. Tapi sayang kita nggak bakalan ngeringin deh, man. Sini, dok. Kemari. Oke, nggak ada apa-apaan. Kita nyari ruangan yang tadi tengah, dok. Cari ruangan tengah tadi, dok. Ini kita hancurin ya. Batu-batunya juga gampang dihancurin, man. Oke, ini sekalian nyari ruangan spons gitu, man. Dan sini, dok. Ada harta karun sini, dok. Dok. Kemari. Oh, kemari, dok, cepetan. Nah, di sini ada ini di dalamnya ada harta karun, dok. Gua nonton di YouTube, dok. Tapi lu ditembakin gitu, dok. Oke, kita harus berantem dulu sama ikan mujair ini, pada. Hah? Lu ngeselin banget lu. Enggak tahu dua kesatria kocak sini lo, hah? Abis lo. Udah lama banget gua enggak lawan-lawanin. Lumayan seru. Oke. Terakhir jalan-jalan itu kita kemana ya, kemarin ya? Nyari pala witern, man. Dan itu ngeselin. Kalau ini lumayan seru lah, lumayan seru. Soalnya di dalam air gitu, man. Gua gak pernah masuk-masuk bawah air. Dan tapi ngeselin banget ini ikan-ikan mujair. Oi. Abis. Dia udah nyerang kabur, man. Tuh kan? Abis nyerang kabur ini. Dan oke, kita bakalan langsung aja bukain, man. Lama kon lawan kita. Dan sebelah sini ada goldnya, dok. Oh my god. Ada berapa gold, man? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 doang, man. Oke, tapi ambil aja lumayan lah. Ada 8, dok. 8 gold. Ambil-ambilin tuh. Buat lu, dok. Tuh. Buat lu, tuh. Udah. Habis itu kita kabur, man. Kita kabur dulu. Ini males banget gue lawanin ginian dah. Ah. Dan oke, man. Kita bakalan lanjutin lagi. Mungkin kita sambil nyari ruangan... Apa sih namanya? Ruangan spons. Kita bakalan ambil-ambilin lantern ini, man. Sama batu-batu ini juga mungkin nanti bakalan berguna. Bakal... apa sih namanya? Bakal build gitu, man. Mudah-mudahan berguna. Soalnya jarang-jarang kan kita dapat batu warna hijau. Biasa kita pakai clay doang, man, warna hijau. Dan oke. Tapi sebelum ini ngeselin banget ikan-ikan mujair ini, man. Dok, mana, dok? Sini sih kita sambil nyari ruangan spons gitu, dok. Oke. Kita bakalan coba sambil cari, man. Ini banyak juga ya, man. Apa sih namanya? Lantern-lanternya. Tapi ikan mujairnya juga banyak, man. Sumpah ini ngeselin banget. Oke. Keluar juga sih ini. Oh, ini dia, dok. Dok, gua nemu, dok. Ya ampun. Ntar di sebelah sini, man. Oh my god, kita dapat ruangan spawnsnya, man. Gua nggak tahu Odo di mana karena kita misan, man. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita dapat, dok. Mungkin oh ini dok, lu bawa, dok. Gua di atas. Si. Oh my god, banyak spawns, dok. Ini kita ambil-ambilin aja, dok. Dok, ambil-ambilin, dok.
lumayan ini buat ngeringin ini baskom di rumah. Oke, kita ambil-ambilin dulu ya teman. Mungkin habis itu kita bakalan ambilin lantern-lantern dan langsung closing aja teman, karena penjelajahan sudah berakhir ya. Kita udah dapat apa yang kita mau teman. Oke. Dan oke teman, habis itu kita bakalan cari lantern-lantern dan ambil beberapa blok untuk build mungkin teman. Dan habis itu kita closing ya dok. Dan ini kayaknya gak usah kita record juga teman, ambil-ambil blok kayak gini, karena yaudah bosan nih teman. Dan oke teman, kayak perjalanan kita sudah berakhir di Water Temple, bye-bye Water Temple. Mungkin kita gak bakalan ngeringin sama kayak Zenmatu teman, karena apa sih namanya, Water Temple itu jauh dari markas kita coy. Dan oke teman, kayak mungkin sih, kayak mungkin segini aja episode gua kali ini. Sampai jumpa di next video. Ngangguk-ngangguk kayak lu dok. Bye-bye-bye-bye-bye-bye. Yeay, akhirnya kita menjelajah ke Water Temple teman. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.